Gila-gilanya lama-lama. Hai. Hai. Assalamualaikum, cantikku. Lagi ngapain? Makan. Kemarin katanya tuh ya guys, Kamelody tuh mau ngajakin aku. Hai Kak Haru, Kak. Hai, Kamelody. Aku. Kemana, Kak? Ya. Nabilanya gak bisa, biasa. Sibuk dia. Enggak, emang gak bisa, hari ini aku udah kegiatan. Kak, Sandy mana? Ada Sandy juga. Hey, ya ampun. Majalengka, Ustazah. Ustazah, apa? Macan-macan digoyang. Macan-macan digoyang. Majalengka. Yaudah, kita di Nabila ngomong aja. Kita sambil makan ya. Lagi pada makan apa sih? Jadi lapar deh aku. Aduh. Lagi makan apa? Nasi liwet. Duh, enak banget tuh. Kak Haru kan makannya sampai lahap banget ya. Oh, Haru kan nambah. Nambah 2 kali abis tuh. Nambah lihan. Ya. Kamu lagi ngapain, Dek? Lagi live lah ini. Aku abis pulang, baru nyampe rumah. Abis ada kegiatan kan tadi. Yang aku bilang ke Kamelody itu. Sekarang udah di rumah. Mumpung lagi make up-an. Ya kan? Kayak Kamelody kemarin. Aku gak make up-an nih. Makasih ya. Gantian atui. Dari nyusul gak? Kamu nyusul gak kesini? Enggak ya, Kak. Nyusul gak, Dede? Enggak bisa. Kak Empress mana katanya, Kak Melody? Ada di Bandung dia. Cumi mau lagi apa yang dalam ya? Saya mau cumi gak? Maaf ya, kita lagi pada makan, dia gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Haru, kok kamu gak nambah lagi, Har? Gak nambah lagi? Lapar dia gue. Haru kacang kepedesan katanya. Gula makan cabai ya? Dia gak kepedesan, aku kepedesan. Nabila sih, Haruka juga gak kepedesan. Kamila dia bilang, kok Nabila bisa berubah gini ya? Dulu pecicilan, padahal aku masih pecicilan ya, Kak. Masih, kalian aja gak pecicilan gak, Kak? Kenapa? Gue masih pecicilan gak, Kak Sandy? Nabila masih pecicilan gak? Kak, dikit sih. Dikit. Tapi udah dewasa lah, kelihatan. Tadi, Kak Sandy suka gini. Tengah ngapain kan, Kak? Udah gitu-gitu, suka gini-gini, ayan-ayan juga. Ingat gak sih dulu aku suka pakai kacamata tuh sebelah tengah gitu? Oh iya. Ngapain? Kalau Nabila udah lulus kuliah, kita kayak apa gitu ya? Dulu kan dia SD soalnya. Memang, SD kelas 6. Udah sih, kita udah tua. Di rumah dia. Kak Gen ikut, Kak Sandy. Ikut tapi nggak tahu di mana. Ya ikut lah. Di mana ya? Enggak kali. Kali. Nabila nah, cek ikut. Masih ada. Aku naik motor tau deh kesini. Ada. Masih ada nih. Nabila makasih Kak Haruka. Makasih Kak Haruka, aku emang cantik. Enggak deng bohong. Cantikan Kak Melody lah sama Kak Sandy. Sama Kak Haruka. Aku enggak. Kak Haruka ngomong. Oh. Okay. Kak Sandy naik motor beneran? Touring. Serius? Dari mana? Iya. Dari Bekasi, dari Pondok Gede. Serius? Iya. Kita Pasar Minggu, Depok, Bogor, sini deh. 2 jam doang. Kamu tadi apa? Hijabnya enak banget tau makainya. Ih cantik. Enggak. Ini nih Kak, kakak kayaknya harus cobain deh, simpel banget Kak. Jadi ini udah kayak gini, plong masuk. Terus dia kayak gini lagi. Dede di muka aku. Enggak, tapi ini bisa nyesuain kepala kita. Bukan kayak pakina kita pakai ciput gitu gak? Mesti ini aku gak kalahin rambut kalau pakai ciput, gak pakai ciput. Nih ya, lihat ya. Nih tuh, tinggal di blong gini Kak. Tuh. Aduh, pedes. Kita pakai apa ya? Tuh. Tuh, Kamelo nih, tete. Tahu ya. Ini ikan asin. Ini aja ya. Bagus deh di kamu cocok.
Tapi masalahnya katanya nyaman. Hijabnya. Cantik. Aku cocok dia. Tahanin pakai apa ini depannya? Kak Haruka tadi dia bilang Kak Haruka suka makan pakai tangan ya. Emang enakan pakai tangan ya kalau makan nasi liwet ya? Iyalah. Kecuali makan bubur tuh ya kali pakai tangan. Nasi liwet masih ada nggak, Mam? Ah, nasi liwetnya? Tahu? Bagi dong nasi liwetnya. Nasi liwet ini kan nih buat tetangga ya. Mak kerupuk satu ya. Enak ini bikinan teman ya, kita. Ya. Boleh boleh. Kita kuat banget. Kak Sandy ke Bogor suaminya kali, suaminya nyetir ya. Apa deh? Ya ada yang bilang kami. Tapi kalau masih nyetiran, nasi putih juga masih ada. Sambalnya. Nasi putih pakai ini enak tuh. Jorang ya, apa? Jorang apa? Iya, Mbak. Jombrang. Sebenarnya porno. Iya, jorang. Bang, dong. Enggak bisa. Gede bage. Oh, gede bage. Dengan Bandung Timur namanya juga. Apa? Itu ciput. Oh, gede kalau. Iya, ya, ini ciput ninja gitu deh. Eh, invasi apa lagi? Maksudnya pas makanya kayak tuyul kan aku nih. Gua ah siapa bilang kayak tuyul. Sumpah ini kayak tuyul gitu loh, Dek. Jadi cuma kerja doang. Tapi banyak teman di Bandung sekarang. Aku sambil makan enggak apa-apa deh, ya ampun. Ini enggak apa-apa, aku menginvite yang lain coba kali-kali mereka mau. Ya Allah, ditambah lagi. Seneng deh kalau suami aku senang. Amin. Kayak sih, gemes banget dah gua nanya. Kayak si mana? Emang suka makan? Kamu kan makan liwet. Haruka nambah lagi gila sih dia. Jadi nasi putih. Kayak si mana kayak? Ya, iya. Itu tahu. Iya, pepes tahu gitu. Enggak. Haruka nambah lagi gila ya. Enggak nasi putih ini. Iya, nambah lagi tapi kan. Enggak. Makannya banyak loh, padahal tadi sebelum makan bilang masih kenyang. Ayo kacan. Kak Melody. Apa? Kalau kita nginvite terus nggak diterima tuh nanti tulisannya kayak gimana sih? Apa sih unable to join gitulah. Jadi nggak bisa. Udah. Ini dari aku 14 ini. Ini kan suka ada di warung nih. Tuh Kak Haruka no. Ini ada pakai filter dikit lihat deh nih. Nah gini kayak dari tadi. Iya kucel banget dari kita ya. Gak kepikiran data kita kan jarang juga neng pakai filter begitu. Aku baru ingat ya Allah ini gimana biar cantik gitu kan pakai filter. Gara-gara ada filter lucu. Minyak kayu putih. Kamu ngapain bawa minyak kayu putih Haruka? Udang. Kayak nenek. Tapi emang aku suka banget tau bawa minyak kayu putih mana-mana pakai. Kan kalau kita pakai minyak telon Haruka kayu putih. Aku tuh mandi minyak telon iya bedak bayi gitu. Aku juga pakai minyak telon cuman kayak kalau di luar gitu lebih bagus. Kak Haruka kapan pakai hijab katanya? Coming soon. Iya, doain aja semoga dapat jodohnya. Iya. Doain aja. Ih, sosoan doain aja. Kita ini ya. Salamualaikum. Katanya kami kampus ke mana? Gak ikut. Di Bandung sayang. Tadi kayaknya udah nanya ya kan? Bukan cari lagi. Kayaknya belum tahu deh dia. Nah, makanya kalau live Nabila langsung gitu join. Salatullah salamullah. Lanjut kembali lagi. Hey.
Allah. Eh, kamu jadi ini. Rasulillah. Vokalis ini dong. Apa sih namanya kalau vokalis Islam-Islam itu? Apa? Rohani. Rohani. Religi. Religi rohani. Waktu limu jahidillillah. Single religion. Lil badri ya Allah. Lanjut ke sini. Jangan dimuti-mutin, harus dilekohin deh. Jangan dimuti-mutin, harus lekoh ya neng ya kalau yang gitu ya. Lah kan aku tadi nggak imut. Ini imut-imutin itu mah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salat. Ini gak diimutin, sumpah. Ini aku, nih aku ngawang, ini gak ngawang. Kalau imutnya gini. Salatullah. Gak boleh, nanti. Ya aku gak bercanda maksudnya. Aku imut. Kalau imut kayak gitu, tadi gak imut. Coba sekarang yang niat, yang niat. Gue serba salah sama Kak Melody, beneran dari kecil gue serba salah no. Coba yang niat, yang niat. Itu aja Kak Sandy no, Kak Sandy kan masih lengket goyang. Coba. Ya, aku nggak pakai hijab jadi kurang lengket. Enggak cepet kayak. Cantik aja dong. Ya, kamera. Udah cantik lah yang udah make up. Enggak, aku nggak make up. Ini siapa tahu ada produser kan. Nggak make up. Ini masya Allah, Aisyah, romantisnya cinta. Dengar lagi. Aku gak apa. Aku juga gak hafal sih. Melody. Kerokean gitu yuk. Iya sekali. Kalau mau ganti-gantian. Enggak jadi dulu, iya mang, iya jadi kayak gitu. Misalnya Nabila dulu. Terus apaan? Masa? Iya kemana aku gitu. Oh jangan pakai musik. Berarti jangan pakai musik. Kalau enggak gini setel musiknya pas di tengah gitu. Gue nggak kalau berapaan, gue ngomong apa lain aja. Pagi pada sibuk sama masing-masing, gue nggak diajak ngomong. Ini kan nanti empat nih ya, misalnya kita berempat nih ya, 1, 2, 3, 4. Nanti giliran misalnya kamu, aku, Sandy, Haruka. Nanti kita karaokeannya satu bait ke bawah kebanyakan nggak? Kayak gimana? Dua baris contohnya, saya dua baris. Contohnya. Misalnya, misalnya kamu nih, aku tidak takut pada luka dan sakit. Langsung gantian, apa yang terjadi? Ku takkan gentar, tetap mencari. Gantian, kayak gitu loh. Gantian. Sama ya, tapi gak tau ya. Soalnya. Sekarang, ayo. Enggak, kita mau karaokean deh bentar lagi. Udah, karaokenya. Gak bisa, handphone aku lobet. Kita harus matiin dulu dong. Apa? Aku matiin dulu live-nya. Apa? Live-nya harus dimatiin dulu. Iya, bentar lagi aja kita udahan. Soalnya aku mau karaokean di sini. Kita udah ada jadwalnya. Kita udah ada rundown acara kalau di sini. Berarti nanti maksudnya aku karaoke juga gak sama kalian? Enggak, maksudnya kalau ini kita mau karaokean di villa ini loh, Dek. Kalau karaokean ya, tadi buat next-nya nanti. Ah, ngomong gitu dong. Loh. Aduh, Alemong enggak nyambung kan dari tadi. Ini Nabila Ayuratna. Kak Melody sama Kak Sandy itu cuma ngomong bertiga sama Kak Haruka ya, Kak. Aku udah tadi kayak aduh pada ngomongin apa sih? Aku tahu pada mau nyanyi apa luka dan sakit tadi itu loh. Tapi aku enggak tahu buat kapan. Nanti deh nextnya tapi kita harus trial gitu loh. Tobingo akhirnya kita berjumpa lagi aja. Bingo untuk pertama kali akhirnya ku sadari bingo Alemong. Iya jadi kayak dua baris gitu loh dek. Ya iya. Alemong itu apa sih? Tadi yang ngomong Alemong siapa? Kak Melody yang ngomong Alemong. Ih. Itu kan Kak Melody. Emang udah berumur, guys. Jadi suka lupa Kak Melody mah maklumin. Ih. Sampai saat ini tak menoleh. Untungnya aku terus menunggu
takdir pun berpihak padaku. Love, love me do. Bingo, bingo, sasaran pun kini telah terkunci. Di mute lagi, Kak Melody. Jat banget. Kak Melody, kok di mute sih? Apa? Dikacangin. Jumpa, jat banget di mute. Apaan sih, Dek? Bentar. Ini bingo-bingo. Enggak, aku bingo-bingo. Enggak, aku bingung. Gue tiba-tiba gak ada suaranya. Oh, ada filter di mute sekarang ya. Ya udah deh. Besok-besok juga aku mute lah pas Kak Melody ngomong. Auto dipenggal gue. Kenapa sih baper banget? Pusing aku. Bercanda sih, bercanda. Aku mah gak pernah baper anaknya. Pusing, aku pusing. Soalnya lagi ada acara di deh, terus live gitu kan. Jadi kayak kebagi gitu loh acara ajanya deh. Aku kan pusing gitu. Akhirnya maaf ya Kak Melody. Kak Melody udah mulai galak guys, aku takut dengan sumpah. Apaan sih, biasa aja. Aku tuh udah gak segalak dulu tau deh. Iya gak sih, Nek? Aku juga tau. Kita sudah banget berdamai dengan diri sendiri. Aku pernah galak dia. Siapa? Dek, gue gak galak kan. Gue mah kocak kan dari dulu. MBL. Malaysia Lenka nih, goyang! Galak gak? Menurut Nabila? Menurut Nabila galakan Kak Melody apa aku? Ya beda lah. Kalau Kak Melody kan orangnya tegas gitu loh. Kalau Kak Cindy mah. Nah, gak usah sosok tegas. Kalau galak, bilang aja galak. Gak usah sosok tegas. Gak galak. Kak, nggak galak. Kalau galak tuh beda ya kak. Kalau galak tuh beda. Tapi aku tapi deh aku tuh ngerasa ya kayak dulu aku tuh emang galak sih Neng. Tapi pas udah kayak. Tapi aku merasa Kak Melody galaknya mungkin yang ke lebih kecil kali ya. Kayak kak aku kali ini aku nggak merasa galak. Iya kan biasa aja kan. Aku friendly banget karena ya. Aku juga kan mulutnya kan ceplok-ceplok. Iya. Jadi. Tapi soalnya kita juga sering bercanda ya. Kak Sandy tuh sama aku nih, aku ngelakuin kesalahan. Kak Sandy nggak pernah marahin aku, nggak pernah kayak Dek, kamu nih gini. Beda kalau Kak Melody kan lebih Dek, kamu jadi ini ya, nih. Kalau Kak Sandy tuh, Nabila! Gitu. Dek, sini Dek! Gitu. Iya lah, lu gitu, Kak! Dek, sini Dek! Dek, ayo, gitu. Suka diajak bercanda kalau sama Kak Sandy, mah. Bercanda mulu. Jadi kalau lagi latihan bercanda mulu, dimarahin. Kasih ini paling sering diomelin gara-gara bercanda mulu kalau latihan. Untungnya dia tuh kalau dimarahin kan emang anaknya bercanda mulu kan Sandy tuh. Tapi dimarahin ya udah untung anaknya tuh nggak baper gitu, nggak yang langsung kayak jadi murung atau ngejok gitu. Enggak, dia juga anaknya nggak apa-apa, nggak baper. Jadi ya udahlah kalau dimarahin ya udah ikhlas seneng ya. Ikhlas kan harus ikhlas. Ikhlas lah karena kan ya kalau kita salah ya kita salah. Tuh. Yang nggak pernah yang kemarin diomelin sama Iya. Udah gitu. Apa? Kak Melody pokoknya kalau latihan gak pernah ngobrol. Jadi Kak Melody tuh gak pernah kayak Melody suka sih ngobrol. Tapi kalau udah kayak ada yang ditegur ya aku langsung diem lah dek. Pepong ya kan. Mengulang kesalahan yang sama. Takut nanti kan. Kalau aku sering sih ngobrol, ketawa. Iya soalnya kamunya suka ngobrol kan. Jadi ngajak orang ngobrol ya kan. Kena marah. Tapi kalau latihan tahu aku tuh anaknya cepet banget nangkep. Jadi oh, Kak Gita atau Kak In ngajarin gini, tapi ketawa, tapi bisa aja. Ya kan kalau dia cepet, nah makanya aku tuh jarang bercanda deh, karena aku kan gak cepet belajarnya. Iya, aku juga gak cepet. Gak cepet, jadi harus merhatiin ya kan. Aku disuruh ngeliat video aja gak bisa gue, dinyerah duluan, gak bisa gue gitu. Enak. Makan melulu dari apa tadi ngunyah, Haruka. Bolu tape. Eh tau dong, bulu tape enak banget. Nih tuh, Haruka makan tuh, enak banget. Bagi dong Kak Haruka, mau. Sini dong. Masih panjang nih waktu nih sampai besok. Iya, padahal kan nyusul aja ya. Seru tahu deh. Malam aja, malam kan sepi kan. Nggak macet. Dede sombong banget sih. Tuh, Dede ya sombong banget kata Haruka. Udah dari sini, sombong. Tuh, dia mau makan melulu dari tadi. Nggak ngerti, sumpah. Dicomotin gitu kan. Main kartu. Yang nanya Kak. Iya emang ini dia harus ke bawah. Ada yang nanya Kak. Ini boleh buat pulang apa? Katanya makan sini aja. Kenapa deh? Oh iya. Aku kan udah gak makan berapa hari, lahap banget. Ini bisa berapa bulan? Maksudnya berapa hari? Haruka sama emang makannya ini, banyak. Haruka katanya udah gak makan berapa hari, makan melulu. Dia makan banyak.
Tapi tadi sih aku dikit sih. Ih, masa? Kan mami bilang, kok kamu dikit banget gitu. Iya, tadi kan kamu makan dikit. Taunya nambah-nambah mulu kan? Tiga kali. Tiga kali. Empat kali, berarti hari cuma kasih. Gila. Tapi gak makan dikit. Pagi gak makan. Makan deh. Ini boleh pulang sih. Ya udah, bentar lagi kita udahan ya, Dek ya, karena kita mau karaokean. Ikan jam berapa? Ya, hari-hari tau. Enggak apa-apa kan, Dek, kalau misalnya kita bentar lagi udahan. Enggak apa-apa, HP aku juga udah lobet kok ini. Bisa digoreng lanjut atau di apa? Iya, ya. Sama aku juga tiba-tiba panas nih, tumben. Nabila hawanya lagi panas ya? Astagfirullahaladzim. Lagi dapat ya, Dek? Enggak dong. Sampai ke handphone aku panas gitu kan. Kamera dia lagi panas. Coy. Coy. Enggak kalau pakai hijab semua kan gue kan. Si Sandy tuh nih kadang-kadang suka sompral ya kan. Kita lagi ada di villa gitu kan, di gunung gitu kan. Aku bercanda doang ya Allah. Suka bikin ada gimana-gimana gitu kan. Kamelody udah hijab, jangan julid katanya. Emang kita julid ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perasaan kita saling ngomongin diri sendiri dari tadi. Ya Allah, mohon maaf ya, kalau kita ada yang julid, kita julidin diri kita sendiri ya, Kamelody. Ini kan julid kita masa lalu juga ya, kan? Iya gak sih? Kan kita curhat, nanti kalau kalian gak dicurhatin, cerita-cerita dong. Takut nih, salah ngomong disangka julid ya, padahal mah kita biasa aja. Aku juga dari tadi gitu. Kamelody, ada banyak yang baru nonton, apa? Banyak yang baru nonton, jadi mereka kayak nggak tahu kita ngomongin apaan. Oh iya, kita lagi menceritakan masa lalu kita. Oh iya, gitulah. Jangan negatif tinggi. Emang kalian nggak pernah julid? Emang kalian nggak pernah julid ya? Ya pernah lah, manusiawi lah. Tapi kan kalau lagi kayak gini ya. Iya kalau gitu sih. Lagi live gini, tadi kita nyeritain diri kita, bego-begonya kita dulu waktu latihan gitu maksudnya. Pusing ya zaman dulu itu ya. Aduh, pusing. Tapi sekarang kita udah kayaknya lumayan ini ya, sudah dewasa lah semuanya. Sifat-sifat yang jeleknya udah mulai berkurang. Iyalah udah tua nih, ya Allah. Ngapain lagi, masa gue cowokan dulu. Yang boleh julid Sandy doang tuh. Kat-katnya dong. Gue kalau gak julid gak hidup ya. Tapi kan kayaknya dibet-bet tadi, gue aneh deh. Gue cek lu. Enggak lah, kita gak boleh baper nih. Salpok sama yang gigi taring ke Nabila. Tadi ada yang bilang, iya Nabila soalnya bentar lagi jadi Dracula. Kamelody. Gigi taring bentar lagi jadi Dracula. Kamelody. Tadi ada yang bilang, tadi kan ada yang nanya, emang kalian gak pernah julid? Itu tuh maksudnya, ada yang nanya kan tadi, emang kalian gak pernah julid? Itu tuh maksudnya netizennya nggak pernah julid gitu. Oh, dipanggil siapa? Kenapa sayang? Isu. Ambilin dong. Ini Tanli. Thank you. Ambilin dong. Ambilin ya terus. Kenapa ya suami gitu ya? Iya, kenapa ya? Iya kan? Ambilin dong. Harusnya kita baru duduk. Kak Sandy, Kak Melody, harusnya tuh suami tuh gimana sih kalau minta tolong istri? Iya, udah kayak nggak ada minta tolong, udah aja nyuruh ya kan? Iya, harusnya gimana? Coba dong, biar nanti semuanya nonton tuh gitu kan. Tolong ambilin dong, gitu. Tapi tetap aja, ujung-ujungnya ambilin, gitu kan. Ya, nggak, sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayaknya tuh nggak bisa jauh dari kita, ada aja gitu. Ada aja yang dimintain tolong. Cinta sama kita. Kan Nabila juga begitu. Kita juga begitu. Enggak. Ini lucu banget. Maksudnya kalau Kamelody. Apa? Kita kalau laki-laki tuh harusnya minta tolongnya yang baik gimana ke istri gitu. Biar orang tuh tarik. Enggak apa-apa ya udah gitu. Kita juga udah biasa. Enggak biasa aja. Cuman kayaknya tuh. Enggak jauh-jauh gitu. Jarak waktunya tuh baru ini. Baru itu gitu kan udah ini mau itu tapi ya udah gitu. Ya udahlah namanya juga istri kan kita harus jadi istri saleha. Kak Sandy bisa nyambel enggak tuh? Nabila kenapa sinyalnya? Iya, Nabila sinyalnya empot-empotan. Enggak. Enggak masih delay gitu loh, Dek, nge-freeze. Enggak tahu panas berapa banget detik aku... baru gerak kayak gitu. Ya udah deh, Kak. HP aku udah panas deh kayaknya ini. Udah tuh kan. Udah. Kak, HP aku panas. Nanti kita live lagi ya, Dek.
Iya deh, dadah semuanya. Makasih ya Kak Sandy, Kak Melody. Haruka ya, yang nonton juga makasih. Makasih semuanya, maaf pada salah kata ya. Dadah. Dadah, assalamualaikum.